Selamat siang kawan. Mari kita jalan-jalan ke kebun kelengkeng kita. Ini kawan, di tengah sawah kawan. Inilah kebun kelengkeng kita. Pada saat ini mari kita membahas tentang jarak tanam antar pohon kelengkeng kita ini kawan. Kira-kira di sini kami tanam itu 5 sampai 6 meteran ini kawan jarak tanamnya. Jarak tanam ini tentunya bisa disesuaikan dengan luas lahan yang akan ditanami pohon kelengkeng tersebut kawan. Juga kepadatan atau jumlah populasi yang akan kita tanam di lahan kita ini kawan. Termasuk pengembangan-pengembangan dari lahan ini mau dibuat bagaimana gitu kawan. Dan memang jarak tanam ini tidak ada patokan bakunya kawan. Jarak antara pohon yang satu dengan pohon yang lain itu yaitu menyesuaikan dengan keadaan kawan. Karena memang acuan jarak tanam itu akan menentukan besarnya penampang cabang dari pohon kelengkeng itu sendiri kawan. Inilah pohon kelengkeng kita ini kawan. Jarak tanam itu ya tidak harus sekian meter lah kawan. Tentunya besarnya penampang pohon itu akan mempengaruhi produktivitas dari pohon kelengkeng itu sendiri kawan. Walaupun memang produktivitas pohon itu tergantung dari perawatan kita kawan. Tetapi dengan jarak tanam yang longgar tentunya perakaran itu lebih mudah atau lebih berkembang untuk mencari nutrisi yang dibutuhkan tanaman kawan. Karena produktivitas dari pohon kelengkeng atau buah kelengkeng itu akan tumbuh di ujung-ujung dari ranting pohon kelengkeng, bukan pada pangkal kelengkeng. Sehingga semakin besar penampang dari dahan itu, tentunya produktivitas pohon kelengkeng juga akan semakin besar kawan. Inilah pohon kelengkeng kita dengan jarak tanam 6-5 meteran ini kawan. Inilah. Tapi di sini ada yang masih kecil juga kawan, walaupun waktu penanamannya itu sama kawan, bareng-bareng ini. Tapi ada juga yang masih kecil karena nggak tahu ini mungkin faktor genetik atau mungkin nutrisinya ada yang kurang. Pada intinya kawan, dengan jarak tanam yang tepat itu akan membuat kita lebih nyaman dalam perawatan pohon kelengkeng sehingga bisa berbuah maksimal kawan. Paling tidak jarak antar dahan pohon yang satu dengan yang lain itu jeda 1-2 meteran kawan untuk area perawatan. Terima kasih kawan, sampai ketemu episode selanjutnya.